Beginilah aksi sang perwira saat berpose panas di depan kamera yang diambil oleh dirinya sendiri. Beberapa foto tampak masih mengenakan baju dinas lengkap dengan pangkatnya dan sebagian lagi berpose bugil. Pengambilan foto ini diduga dilakukan di ruangan Mapolsek tempat sang perwira berdinas. Ada sekitar 13 foto panas yang terpampang di dalam blok tersebut. Foto-foto hot ini diduga diunggah sekitar sebulan yang lalu. Pihak kepolisian Resort Wonogiri masih menyelidiki kasus ini. Namun demi kepentingan pemeriksaan sang perwira telanjang terpaksa dinonjobkan. Perilaku kita nanti akan melakukan koordinasi dengan psikolog. Kemudian untuk masalah ID-nya kita nanti koordinasi dengan Polda yang menangani cybercrime. Polisi juga masih mencari tahu motif foto bugil AKPS. Namun dari keterangan tersangka, ia kehilangan handphonenya sebulan yang lalu. Diduga seseorang telah mengunggah foto-fotonya tersebut. Sementara di Sumenep, Jawa Timur, aksi asusila dua orang siswa SMA beradegan intim menyebar di dunia maya. Dalam video berdurasi 4 menit tersebut tampak sepasang siswa beradegan intim layaknya suami istri. Parahnya lagi, sang siswi masih menggunakan seragam sekolah dan mengenakan jilbab. Menurut warga, pemeran perempuan adalah siswi aktif salah satu sekolah swasta di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Sementara siswa laki-laki belum diketahui asalnya. Beredarnya video mesum tersebut kontan membuat heboh warga Sumenep. Ketua DPRD Sumenep berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan. Tim reportase.